Dan saya sudah cakap you punya bos. Wah, lu punya bos bagus ha. You orang buat salah, dia boleh marah saya. Kebanjiran pengawal keselamatan warga asing adalah disebabkan syarikat-syarikat kawalan keselamatan menggunakan pengawal keselamatan secara haram bagi mendapatkan keuntungan lebih. Difahamkan syarikat tersebut tidak perlu membayar levi, cukai perkhidmatan caruman kumpulan wang pekerja KWSP dan tidak perlu juga menjaga kebajikan pekerja melalui caruman perkeso. Apa yang menjadi perdebatan netizen adalah tahap keselamatan yang diberikan oleh pengawal keselamatan warga asing ini menjadikan kawasan itu lebih selamat atau sebaliknya. Baru-baru ini seorang wanita India meluahkan rasa tidak puas hati terhadap pengawal keselamatan yang ditugaskan menjaga kawasan kejiranan rumahnya. Menurutnya, pengawal keselamatan tersebut yang juga merupakan warga asing telah dilihat membawa rakannya ke pondok pengawal. Tindakan membenarkan individu bukan penduduk di kejiranan itu berada dalam kawasan tersebut telah menimbulkan rasa marah wanita berkenaan. Berikut adalah video yang dikongsikan. Nama saya Nageshwari ya. Okey, ini I tinggal dekat this is Hill Park. Okey. Jalan HP 2/3. Nah, tengok belakang ni. Okey. Tengoklah semua orang belakang ni eh. Alright. So, masalah saya ni kalau saya dah cakap dengan saya dah beritahu ketua lorong ni, saya tak pasti tak saya tak boleh faham ah. Kenapa dia orang nak hire orang Pakistan, orang Bangladesh yang tak hormat rakyat Malaysia, ha? Saya tak faham tau. Yang terkejutnya yang lorong ni ah, tengok lorong ni eh. Lorong ni. Ada polis tapi dia tak peduli. Dia tak check ah. Tengok ah belakang saya. Tengok belakang saya. Ha. Tengok belakang saya. Ini orang Pakistan. Ha? Tak tahu Bangladesh ke ah? Ada work permit ke atau apa? Pasport ke? Tak peduli. Kenapa eh? Kenapa macam like faith to faith? Kalau saya Islam, tolong Islam. Saya Cina, saya tolong Cina. India, tolong India. Ha? Kenapa macam tu eh? Kenapa dulu security guard untuk perumahan ada abang apa? Pakcik Melayu, pakcik India. Sekarang tengok. Ha? Kenapa hire? Kenapa angkat orang ni semua? Ha? Tak ada pakcik Melayu, pakcik India. Ha? Diorang ni tak tahu hormat. Tahu tak? Ha? Saya pun tak pastilah. Ha? Betul-betul tak pasti. Ha? Kalau ini rakyat, kita rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia, hormat rakyat Malaysia dulu. Ha? Ini tak ada. Ha? Kenapa nak angkat orang Pakistan, orang Bangladesh? Saya pun tak faham. Ha? Diorang tak hormat kita sebab kita bukan, dia tak hormat orang yang bukan agama dia. Macam tu boleh eh? Ha? Saya bayar ni bukan RM1, RM2 tau. Saya bayar satu bulan RM62. Understand? RM62. I've been staying here for the past 12 years. Just calculate and see. Not even once I haven't stopped paying. Huh? I don't understand. Okay? Perumahan, kenapa kita tak boleh hire warga Malaysia macam pakcik Melayu ke pakcik India ke? Ha? Kenapa hire orang Pakistan, orang Bangladesh? Okay, you nak hire pun hire lah. Ha? Dia tak faham bahasa Melayu. Ha? Dia tak faham bahasa English. Dia tak hormat. Ha? Sebab, okay. Bayar. Okay, ha? Saya sudah cakap betul-betul. Saya rekod. Ha? Saya mau pergi immigration. Ha? Saya dengar. Saya tadi datang, saya sudah cakap, lu punya uniform, tak ada nama, tak ada badge. Tadi saya sudah dengar. Saya
Dengar. Tama, jangan cakap. Lagi satu, saya tengok sudah 3 minggu, 2 bulan, 2 bulan lah. Ada kawan lain duduk. Itu tak boleh, itu tak boleh. Dengar. Okay? Then saya sudah cakap you punya boss. Wah, lu punya boss bagus ha. You orang buat salah, dia boleh marah saya. Saya bawa ini pergi immigration. Bye-bye. Okay, saya mai KL ni kan. Ke KL lah. Mana-mana pun dekat Semenanjung lah. Kan? Pengawal keselamatan semuanya warga asing. Bila saya tengok Google-Google cari kenyataan menteri, warga asing ni Nepal ni bekas polis, bekas penguasa. Jadi saya pun hairan lah. Dekat Malaysia pun bukannya kita tak ada tentera, bukan kita tak ada polis, bekas polis, bekas tentera. Kalau kata bekas tentera, umur 40-an mereka dah pencin dah apa semua dah, badan mereka pun fit. Pasal apa kerajaan membenarkan swasta ni ambil pengawal keselamatan daripada luar negara, daripada Nepal? Kenapa letak keselamatan rakyat tempatan di tangan pengawal keselamatan warga asing? Kenapa tak bagi kontrak saja dekat Persatuan Prajurit Malaysia ke apa semua? Sekurang-kurangnya orang kita boleh kerja ni. Kita tengok bekas prajurit lepas bersara, mereka pun kadang-kadang pun nak cari kerja juga. Bukannya sebab mereka nak pakai duit sangat, mereka ada pencin, tapi mereka nak tambah pendapatan. Kan, harap kerajaan lah kalau boleh kan, okay, buatlah pertemuan kan dengan bekas prajurit ni. Okay, bincang dengan bekas prajurit, kemudian pelan-pelan jangan sambung lagi kontrak warga asing ni jadi pengawal keselamatan. Kan, bagilah orang tempatan. Alasan majikan swasta adalah orang tempatan ni malas nak kerja 3 hari 4 hari tak mai. Bukan semua lagu tu. Warga asing pun berapa ramai. Kerja guard saja okey, buat kepala sendiri. Kan? Majikan ni dia tak mau ambil warga asing sebab apa? Dia tak mau ambil warga tempatan. Pasal apa? Warga tempatan ni dilindungi sepenuhnya dengan undang-undang Malaysia. Banyak jabatan kerajaan yang akan backup pekerja. Tu yang mereka tak mau. Tu yang majikan-majikan ni dia ambil warga asing, mereka buat cerita sedih, kata orang-orang tempatan ni main kerja 3-4 hari lepas tu tak main kerja. Fikir tentera ni ke polis ni, mereka disiplin mereka tinggi. Kan? Payahlah mereka kalau kata nak culas-culas macam ni. Nak culas main kerja 3 hari tak main kerja 4 hari. Payahlah. Sebab mereka disiplin. Kalau tengok bekas tentera, bekas polis, tengok cara pakaian mereka sampai ke pencet, disiplin mereka memang tinggi. Kan? Anak bini pun masih lagi kena ikut peraturan di rumah. Kan? Jadi tamatlah kontrak dengan warga asing ni. Tak perlulah warga asing apa semua jadi pengawal keselamatan. Bagi prajurit kita, bekas polis kita jadi pengawal keselamatan. Kan? Jangan duk dengar sangat, jangan duk ikut sangat majikan-majikan ni. Sebab apa majikan ni? Majikan ni mereka ambil warga asing. Pasal apa? Mereka beli kerah tenaga, mereka bayar gaji sikit. Yang kaya ni mereka yang dapat kontrak ni, yang kaya lebih. Kan? Hentikanlah ambil warga asing ni. Melayu pun tak reti cakap, bahasa kemasan tak reti cakap. Bila kita tanya pun apa pun mereka tak boleh nak jawab. Menyusahkan orang lagi ada. Kan? Bila tanya tak tahu. Tak tahu cakap Melayu apa semua. Kan? Terima kasih. Kita punya security boleh pakai tak orang asing yang jadi security? Okey, selamat petang bang. Dan orang-orang lain yang tengok video aku. Okey, aku nak jawab soalan brother ni. Soalan abang berkenaan warga asing boleh tak kerja sebagai security di negara kita Malaysia ni. Jawapan dia ada dua. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang boleh hanya warga asing dari Nepal. Orang Nepal boleh kerja security di negara kita ni. Itu sebab ada perjanjian lah kerajaan kita dengan kerajaan diorang daripada dulu lagi. Itu apa yang aku tahulah. Untuk lebih detail kau kena tanya orang-orang yang lebih pakar. Yang tak boleh tadi tu, orang apa ni, India ke, Pakistan ke, China ke, Indonesia ke, Arab ke, tak boleh.
Itu memang tak boleh, hanya Nepal saja. Kalau warga asing lain tu, kau boleh buat report lah. Kau baru boleh kata minta tindak apa ni, pihak berkuasa ambil tindakan. Sebab warga asing lain memang tak boleh kerja sebagai pengawal keselamatan. Jadi itu saja yang aku nak jawab. Nombor dua ada lagi. Pasal security, banyak warga asing yang kau nampak, itu memang betul, tak dinafikan. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Sebabnya orang kita ni, orang Melayu kita ni, tak berminat nak kerja security. Terutamanya orang muda lah. Yang banyaknya orang otak-otak, pencin-pencin, mungkin dah tak ada buat apa. Mungkin dah tua-tua baru fikir nak buat kerja. Orang muda memang tak nak. Katanya nak jaga standard, takut awet tak nak. Takut orang tak nak. Takut dipandang hina. Dan macam-macam lagi lah. Orang kita ni otak biasalah, kau pun tahu kan. Itulah punca dia kenapa warga asing Nepal tadi tu kerja security. Dan banyak sebenarnya company-company yang ambil diorang ni, diorang tak nak ambil Nepal ni. Diorang tak nak, sebab nak ambil Nepal ke sana tu bukan perkara yang mudah. Diorang kena pergi sana, uruskan diorang punya pasport, buat visa diorang. Dekat Malaysia ni kena sediakan diorang punya hostel, kena standby apa ni, sediakan dia punya, diorang punya apa ni, transport. Itu semua diorang kena uruskan. Memang serabut dan menyusahkan. Tapi oleh kerana orang kita tak nak, diorang tak ada pilihan. Diorang dapat projek, orang tak ada, nak tak nak kena ambil lah Nepal. Kalau tak ambil lagi, pos tu biar kosong, company boleh kena tindakan. Boleh penalti, company makin rugi. Jadi pilihan yang ada hanya ambil warga Nepal. Sebab tu kalau kata engkau ada kawan-kawan yang tak kerja ataupun kerja yang biasa-biasa, gaji yang mungkin 1,500, rasa masih tak cukup, boleh kerja security. Security lah dekat KL ni, tempat aku kerja lah, statik tu RM2,500. 26 hari kerja, masa kerja 12 jam. Company lain mungkin ada yang murah sikit, mungkin ada yang lebih tinggi. Macam aku, aku tak peduli kata masa tu, aku nak kira hujung bulan berapa pendapatan yang aku boleh dapat. Sebab tu aku dah kerja macam-macam. Akhirnya aku bertahan dekat security ni dah 16 tahun dah. Untuk dapatkan modal untuk aku buat apa yang aku minat. Jadi kalau kau ada kawan-kawan, suruh kerja security. Jangan fikir orang lain. Kau jangan fikir orang lain. Kadang-kadang aku ada jumpalah orang yang apa ni, dia kerja gaji dia 1,500 contoh, bagi contoh, kerja sebagai restoran lah, kerja pelayan restoran. Bila aku cakap pasal gaji, dia nak kerja, tapi dia fikir nanti kalau dia tinggal, dia berhenti kerja tu, siapa nak kerja kedai makan? Nampak tak? Otak dia fikir orang lain pula. Patutnya kau fikir diri kau sendiri. Ada satu yang aku ada komen lah, ni baru-baru itu, pasal pendapatan negara kita ni kebanyakan rendah. Ni perempuan, aku komen kat perempuan tu. Dia kata pendapatan dia, isi rumah dia RM2,000. Aku tanya dia, laki apa, suami kerja apa? Dia kata suami dia kerja buat jalan, buat jalan tar tu. Kata aku cakap, kenapa tak suruh suami kerja lain? Kerjalah security. Aku cakap security dah RM2,500. Security gaji RM2,500. Mungkin masa tu lebih sikit, tapi tak apalah, yang penting pendapatan tu tinggi. Tapi dia berkata, kalau semua orang kerja security, siapa nak kerja buat jalan? Nampak tak? Kau tak payah fikir orang siapa nak buat jalan. Kau kerja je, kau fikir hidup kau. Orang kita banyak macam tu. Sebab tu tak nak kerja security. Duk fikir orang pandang rendah, orang hina, orang pandang kita ni tak standard.
kerja sekuriti kan tak maju. Itulah punca dia kenapa warga asing Nepal ramai kerja sebagai pengawal keselamatan. Aku jumpa macam-macam orang, aku ajak kerja sekuriti, macam-macam alasan, macam-macam jawapan yang aku dapat. Ada yang kata tak minat, macam-macam lah. Sedangkan dia tu tak ada kerja. Kalau ada kerja tu boleh tahan kira, ini kerja pun tak ada. Gelendangan pun tak nak kerja sekuriti. Kau bayangkan lah, bila orang company ambil warga asing, kau orang mula marah. Itu tak betul. Jadi mana yang tak ada kerja yang tengok video aku ni, kerja je sekuriti. Mana-mana sekuriti tak apa, tak ada, tak ada masalah. Kau kerja dekat Johor ke, kau kerja dekat Kuantan ke, kau kerja dekat Sabah ke, yang penting jangan tak ada kerja. Kalau ada kerja, gaji sikit, tengok sekuriti gaji lebih, kerja je. Pedulikan kata orang, tak pedulikan orang punya punya pasal. Kau fikir hidup kau saja. Kau fikir keseluruhan berapa kau dapat. Tapi memanglah sekuriti ni masa tak ada. Kerja 12 jam. Itu sajalah. Lain tak ada apa dah. Jadi aku harap kau dah faham apa yang aku cakap tadi. Soalan yang kau tanya dah terjawab. Cukup setakat tu saja. Bye bye.